Hai, salam sejahtera semua. Hari ini saya nak buat kuih tiram ataupun kuih lidah. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 4 cawan tepung gandum. Saya menggunakan cawan saiz ni ya untuk membuat sukatan tepung gandum. 1 sudu teh garam, pewarna merah, gula 1 cawan. Gula ni akan kita blender halus ya untuk kita gaul pada kuih tiram kita nanti. Dan 3 sudu besar margarin, 2 biji telur, tepung jagung 1 cawan, minyak dan air secukupnya. Okey, jom kita mula-mulakan untuk mengadun adunan kita ini. Mula-mula kita masukkan garam halus kita. Pecahkan 2 biji telur. Masukkan margarin 3 sudu makan 3 sudu besar. Dan masuk ke air ya. Gaul. Sehingga menjadi dough. Okay. Uli dough kita sampai lembut ya. Jika kurang air, boleh tambah sedikit-sedikit. Masih keras, kita tambahkan sedikit. Sehingga adunan dia ada lembut sedikit. Okey. Dough yang telah kita uli. Okay. Yang ini tekstur dia ya, lembut. Okay, bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian ni kita akan letak pewarna merah. Letak sedikit ya, jangan letak banyak. Gaul. Ya. Oke. Dough yang warna merah sudah selesai. Sekarang kita akan buat pancuhan gam. Masukkan minyak masak ke dalam tepung jagung kita. Gaul ya. Adunan ini akan kita jadikan sebagai pelekat, yaitu gam. Okey. Ini adunan yang kita nak ya. Sekiranya tak cukup minyak tadi, kita boleh tambah sehingga adunan dia menjadi seperti ini. Sempurna. Sekarang kita akan canai adunan kita. 3. Okey. Sekarang kita nak canai kita punya adunan. Letakkan tepung. Bagikan pada 2 bahagian. Bagikan pada 2 bahagian. Begitu juga yang ini. Kita bahagikan pada 2 bahagian.
Karena nipis ya. Seterusnya kita akan sapu adonan tepung jagung dengan minyak tadi yang telah kita aduk. Sapu secara rata dan nipis. Biarkan semua bahagian dia terkena dengan adonan tepung jagung ini. Lepas ni, bila semua telah rata, kita boleh gulung. Gulung halus seperti ini ya. Ini dia. Lepas tu kita akan buat lagi yang warna putih ni. Okey, seterusnya kita canai lagi. Adunan kita yang warna putih. Kita akan buat kuih tiram kita berwarna. Ulang cara seperti yang kita buat pada adunan yang warna merah tadi ya. Okey, seterusnya. Sekarang kita akan canai adunan kita yang warna putih. Buat seperti adunan yang warna merah tadi ya. Okey. Terusnya kita sapu gam. Sapu secara rata. Seperti mana yang kita buat pada adunan warna merah tadi. Okay, sekarang masanya untuk kita satukan dua adunan ni. Yang warna merah dengan yang warna putih. Sekejap ya. Ini, lepas tu kita akan potong adunan ni. Sama saiz ya. Supaya kuih tiram kita nanti saiz dia sama.
Oke, siap potong. Nah, sekarang saya akan ajar cara untuk mencanai kue tiram kita. Kita tepi dulu ya. Baik, satu bahagian macam ni, letak dekat sini dan tekan. Tekan ya. Ini hasilnya yang telah dicanai. Sekarang kita hendak menggoreng. Sekarang kita akan goreng dia ya. Pastikan buka bagian tengah macam ini ya. Masukkan begini. Tarikkan. Bagian tengah tu kita buka. Ini hasilnya yang telah siap digoreng. Inilah hasilnya daripada 4 cawan tepung gandum. Ini yang telah kita tabur dengan gula halus ya. Jika anda suka video kami, anda bolehlah like, share dan subscribe channel kami. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Bye.